Oke, sekarang saya berada di wisata alam air panas Angsri di Kabupaten Tabanan. Yang kita jalan-jalan ke sini udah lama nggak pernah ke tempat ini. Jadi pengen lihat situasi terbarunya. Ini masih pagi, ini masih jam 9 pagi. Jadi masih sepi. Mungkin kalau sore atau siang atau sore udah mulai rame di sini. Oke, kita lihat situasi kolam air panas Angsri. Loketnya masih tutup nih. Suasananya masih alami nih di sini. Sudah ada jalan aksesnya, jalan setapak ini. Kita susurin kurang lebih udah mungkin 200 meter ke sana. Nanti ke bawah kita nanti. Sudah kayak di hutan aja ini ada monyet ini. Tuh naik apa namanya? Naik bambu dia. Tuh banyak. Oh, lari dia. Bawa anak dia. Oh, itu udah bawa anak ya. Udah kayak di hutan kita nih. Hutan rimba nih. Ada monyet. Keren nih ininya. Tumbang nih pohon bambunya. Ini melintas dia. Jadi kayak gerbang gitu. Mantap. Ini ada warung juga nih. Tapi tutup. Tutup padahal bagus view-nya. Ini view-nya bagus sih. Ini juga ada warung. Tapi kok tutup ya? Tuh ada monyet tuh. A little monkey. Ih, ada dua monyetnya. Kalau enggak salah pohon durian ini. Lumayan tangganya ini agak curam dikit. Udah rame ternyata di dalam. Banyak yang mandi di kolam udah. Ini kolamnya. Itu ada bilik-bilik, apa namanya, kamar-kamar untuk air panas. Oh, itu ada jalan masuknya di situ, satu lagi, pantesan. Nanti kita parkir dari di sebelah sana, jadi agak sepi. Ini kolam anaknya. Airnya anget, anget airnya. Dalamnya pas ini untuk anak-anak cocok nih. Sekarang udah di dalam kawasan kolam air panasnya. Kita lihat ke sana lah. Di ruangan berapa? Untuk di ruangan 30.000 per satu ruangan, waktunya 1 jam, ditambah tiket masuknya 10.000 per orang, bayangnya. Oh, 50 berdua. Ada handuk ya? Ada, tapi menyewakan. Berapa? 10.000 satu. 10.000 satu? Oke. Boleh lah. Yang mana kosong? Banyak kosong. Hah? Banyak kosong. Itu, sebelah sini? Oh iya. Ini tiketnya ya. Tuh. Karcis ruangannya 30.000, karcis masuk dewasa 10.000, sewa handuk 10.000. Selama sejam di Angsri Batu Riti Tabanan Bali. Oke. Jadi di sini ada 9 bilik ini, 9 kamar-kamar
kolam untuk ganti pakaian. Ini ada di sini kolam untuk umumnya. Kedalaman kolam 1,3 sampai 1,5 meter. Oke, sudah sampai di mini air terjun. Udah air terjunnya juga kecil. Nggak terlalu tinggi sini, paling berapa 15 meter, 20 meteran lah kurang lebih. Ini airnya dingin itu, kalau ini dingin terus dia ngalir ke sini. Nah, yang di sini ini yang mata air panasnya itu bisa dilihat ya, ada gelembung-gelembung airnya itu di situ. Ini panas nih. Panas nih. Coba deh, panas tuh. Ini baru sumbernya itu. Itu loh ada gelembung air tuh. Gelembung udara tuh. Ini yang bagus tuh buat kaki tuh. Ini bagus tuh. Mantap-mantap. Apa namanya, udaranya juga sejuk, jadi cocok lah nih untuk rekreasi atau wisata murah meriah. Ini kalau sore rame biasanya. Ini lokasinya gampang dicari di Google Map, cari aja air panas Angsri, pasti diarahkan ke tempat ini. Ini aliran ini sudah bercampur nih, air panas sama air yang dari air terjun itu. Nah, kalau ini sih alami. Dalam ya. Ini dia air panas alami. Langsung kita lihat view-nya di sini. Sungainya langsung. Hutan. Mantap. Kita berendam 1 jam di sini. Oke, sudah selesai, kita berendam sebentar aja. Nggak nyampe 1 jam dah, cukup lah. Udah mulai rame nih. Oke, udah selesai, kita berendam di kolam air panas alami dari Gunung Batu Karu. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rahayu.